Dengan visi terwujudnya madrasah unggul dalam berprestasi, tangguh dalam kompetensi dan berakhlakul karimah, MTS Negeri 5 Cirebon menjadi salah satu sekolah berbasis agama yang hadir dan menjadi rujukan masyarakat sekitar untuk menitipkan anaknya mendapatkan pendidikan berkualitas. Tercatat 672 siswa-siswi menjadi peserta didik dari kelas 7 hingga kelas 9. Dengan 45 tenaga pendidik dan 12 tenaga kependidikan, para siswa di Gembleng tidak hanya mendapatkan pendidikan formal yang baik, namun juga nilai-nilai dan pendidikan keagamaan yang berkualitas. Cirebon siap menjadi madrasah yang unggul dalam prestasi, kreatif dan berkarakter, serta membentuk peserta didik menjadi pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. MTS Negeri 5 Cirebon yang berada di Jalan Raden Gilap, Desa Balai Rantai, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat selalu berupaya menyajikan proses pendidikan yang berkualitas guna terwujudnya prestasi akademik dan non-akademik, serta terus meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme tenaga pendidik. Sesuai tuntutan globalisasi, para siswa terus dilatih meningkatkan daya kreativitas menuju madrasah yang unggul dan berprestasi. Sebagai pengembangan minat dan bakat, peserta didik dapat mengikuti beragam kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang ada di MTS Negeri 5 Cirebon, seperti OSIS, Paskibra, Pramuka, Bela Diri, Marawis, Marching Band, PMR, dan Robotik. Di MTS Negeri 5 Cirebon juga terdapat program unggulan, yakni program kelas tahfidz, program kelas bahasa asing, serta program literasi madrasah. MTS Negeri 5 Cirebon yang berdiri di atas lahan kurang lebih 4.592 meter persegi memiliki berbagai fasilitas yang akan terus dikembangkan ke depannya, mulai dari ruang kelas, sarana olahraga, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, koperasi, serta sarana ibadah berupa musola. Thank you.
di lima dukun. Serang!